juga. Barangkali ada yang mau donasi melalui nomor rekening bagaimana ini Mas? Nanti kita juga akan apa-apa bikin atau support nomor rekening itu kita saling kita pakai nomor rekening siapa? Iya. Tadi akan sama-sama kita cari. Baik. Jadi soalnya tadi ada info nomor siap. Nomor rekening. Iya, soalnya ada info Mas Amar. Katanya kalau saya kepengen nyumbang melalui nomor rekening bagaimana, nomornya berapa? Oke, ini sudah berjalan hampir 1 jam. Ini kegiatan kadang-kadang sudah hampir 1 jam. Jadi kami mohon untuk koordinator laksana di lapangan untuk menghitungkan terus. Jadi nanti kita akan update per jam pendapatan donasi. 1 jam kurang 7 menit lagi. Untuk sumbangsi dan donasinya untuk keluarga kita, saudara kita yang sedang terkena musibah atau bencana dengan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Insya Allah sumbangsi dan donasi panjenengan akan kami sampaikan langsung lewat PMI Kabupaten Brebes dari Saudara Amanah yang sudah memberikan donasi dan sumbangsinya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan Allah selalu memberikan kepada kita. Alhamdulillah, ini monggo koordinator lapangan yang mengumpulkan donasi yang sudah diperoleh masing-masing petugas. Nanti akan kita lakukan penghitungan perdana di jam pertama pelaksanaan penggalangan dana. Jadi nanti kami di sini akan update pendapatan donasi di setiap 1 jam. Sudah terkumpul masing-masing? Sedang berjalan ya, oke. Ini sudah 1 jam dari jam 9.15 menit. Sekarang jam 10.15 menit. Kita akan petugas yang keliling mengumpulkan uang yang sudah ada di kardus yang kita akan hitung langsung di perolehan pertama atau di jam pertama penggalangan donasi. Kegiatan hari ini akan berlangsung sampai jam 4 sore. Semoga berjalan dengan lancar, tidak turun hujan terlebih dahulu, dan semoga semua kawan-kawan yang berada di jalanan tetap menjaga semangat, menjaga kesehatan untuk bergotong royong bersama-sama memberikan pengharapan yang baik dan apresiasi serta doa-doa yang tulus untuk hati para saudara kita yang sedang tertimpa musibah meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah hari ini acara diperakarsai oleh Forum Musik Bumiayu bekerjasama dengan erat, dengan sangat baik dengan pemerintah desa Jatisawit. Kita bareng antara Forum Musik Bumiayu dengan pemerintah desa Jatisawit dan banyak elemen masyarakat serta relawan yang pengen mengalokasikan waktu sampai nanti ingin membantu saudara kita yang sudah tertimpa musibah di Gunung Semeru. Ini perjalanan tampilan dari Mas Abi dari Shotgun Blues milik Forum Musik Bumiayu. Untuk warga Jatisawit pada hari ini di depan Balai Desa Jatisawit dilangsungkan pelaksanaan penggalangan dana untuk sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang sebagai korban alusnya Gunung Semeru. Jadi lokasi cepat Balai Desa Jatisawit dengan ada 9 pengampil atau pengisi musik dari Forum Musik Bumiayu, sebuah komunitas musik terbesar di Brebes. Ada Soundcard Plus, ada Ibu Pertiwi, ada John Plus, ada Sikoman, John Lego, ada Simen, ada Petik, ada Simen. Kita masih beberapa yang sedang kami tunggu kehadirannya. Berlangsung akan sesuai dengan jadwal, akan sampai jam 4 sore hari. Ya oke teman-teman, kita ada kegiatan penggalangan dana untuk donasi bencana alam Gunung Semeru, tempatnya di Lumajang, dengan berbagai elemen. Ada Karang Taruna Jatisawit, ada dari Forum Musik Bumiayu, ada dari Brebes, saya memakai seputar, ada dari Karang Taruna juga, ya, dari Rapi, dari Kodak, ya, pokoknya banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang turun. Ini bentuk kepedulian bahwa kita memanusiakan manusia. Begitu cukup kata-kata dari Ketua Kodak. Ya, terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dari kegiatan ini. Yaitu acara dana untuk pendidikan. Masih ada banyak pengisian dana pada siang hari ini untuk mendukung semuanya sekaligus meminta sebuah apresiasi partisipasi ekonomi dari warga Jatisawit. Pemda Jatisawit, mantap. Oke, terus. Berkuasa, berkuasa, berilah kemampuan, beri hamba uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Susilo Wibowo, Kepala Desa Jatisawit. Alhamdulillah pagi hari ini seperti yang kita lihat, kita FMB bekerjasama dengan pemerintah Desa Jatisawit serta rekan-rekan yang lain melaksanakan kegiatan ganda donasi untuk sahabat kita, untuk rekan kita di Kabupaten Lumajang, terutama yang terdampak erupsi Gunung Semeru pada 2 atau 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan penggalangan dana ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru. Insya Allah kami amanah, Insya Allah kami akan menyalurkan bantuan yang Bapak Saudara berikan kepada kami melalui PMI di Kabupaten Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live musik bersama M Studio, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita korban erupsi Gunung Semeru. Pokoknya buat yang ada di rumah maupun di jalan, kita merapat, kita sumbangkan sebagian harta benda milik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Salam perdamaian, salam satu jiwa, salam satu hati bersama M Studio. harus semangat untuk membantu dan berbagi. Karena berbagi, hidup kita lebih enak, lebih barokah. Sehat selalu kawan. Saya terlambat. Terlambat. Pangling ya, mertua di rumah sakit. Oh, sekarang aku sama istri di rumah sakit. Jadi nguras virus. Jadi sekolahkan dulu kantor anak. Ayo, ucapan untuk bencana. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, dana yang kita galang dapat banyak, simpati dari warga juga antusias, sehingga bahkan nanti dapat disalurkan dengan baik kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Ya, beliau adalah ketua UBS, YouTuber Brebes Selatan. Hei. Sama. Wah, Abing lagi live kata-kata. Mantap lah. Aku yang aja bing. Aku yang aja. Kata-kata dari mana? Dari Oi Tojong. Ya, semoga kegiatan ini bisa membantu sedikitnya buat Gunung Semeru. Iya, para pengguna jalan ya, pelankan laju kendaraan Anda. Silakan buat para pengguna jalan buat sekitarnya, sisihkan sedikit kemakmuran Anda, sisihkan sedikit rezeki Anda untuk kami sumbangkan, untuk kami salurkan langsung buat saudara-saudara kita korban larasnya erupsi Gunung Semeru ya. Buat teman-teman semuanya, buat saudara-saudaraku semua yang ada di sini, mari kita nikmati hiburan, nikmati musik sambil beribadah, sambil mencari ridho Allah, yaitu dengan kita mengumpulkan dana, mengumpulkan sumbangan dari penjenengan semuanya para pengguna jalan. Berapapun yang Anda berikan itu sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita korban erupsi Gunung Semeru sana ya. Ayo, ini dari mana lagi live kata-kata? Ayo ngomong. Ayo yang mau ngomong siapa? Kata-kata. Kata-kata. Tergantung kondisi lain. Berbagi kepada warga kita yang atau saudara kita yang sedang terkena musibah di Semeru. Kami mohon perhatian, apresiasi dan partisipasi dari warga Jatisawit dan sekitarnya untuk ikut melancarkan ini dan mengumpulkan donasi atau menyisihkan kami ucapkan sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Paguyuban RSC Tonjong. KSN itu panjangan dari Sampurna Retail Community dari area Tonjong mendonasikan uang sejumlah 1.250.000. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mas, semoga bermanfaat dan berkah barokah bagi yang mendonasikan pada hari ini. Alhamdulillah. Matur nuwun sekali UMKM BKS kepada Anda Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma Jati menyumbangkan donasi sebanyak 200 juta untuk saudara-saudara kita yang ada di sini. Alhamdulillah berkat sahabat, semoga dapat manfaat yang baik. Orang Padang sih, ya, wes, soalnya Padang impor. Untuk Anda semuanya, tidak berlama-lama kepingin menderita, tapi setidaknya lagu ini disampaikan, diperdengarkan untuk kita semuanya agar kita tetap waspada dan siap sedia dengan bencana yang kapanpun bisa datang menimpa kita. Tapi Tuhan Maha Adil dan semoga tidak terjadi di Jatisawit dan Bumiayu dan sekitarnya lagi, dan tidak akan ada lagi musibah yang terjadi di tanah Indonesia ini. Amin. Ini juga live streaming di Facebooknya M Studio ya, punya Bapak Sarwo, dan juga mungkin live streaming di Facebooknya teman-teman kita yang lain yang ada di sini. Gimana John Lego udah ready?